Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong bersama Forkopimda Rabu pagi mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dari Kota Ende, Nusa Tenggara Timur. Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diikuti secara virtual oleh Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong bersama Forkopimda dan Kepala OPD dipusatkan di Mes Pemda Rohil Jalan Perwira Bagan Siapi-Api. Upacara juga diikuti di seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia. Upacara bertema Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia, dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Kota Ente, Nusa Tenggara Timur. Dalam amanahnya, Joko Widodo berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia agar memaknai Pancasila di setiap aktivitas dan selalu mengedepankan Pancasila di atas ideologi yang lainnya. Usai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Rohil Afrizal Sintong juga berpesan untuk bersama-sama memahami isi nilai-nilai Pancasila dan mengajak semua masyarakat untuk menjaga NKRI bersama-sama tanpa memandang perbedaan suku dan agama. Ikon ya, ini Forkopimda hadir pada pagi hari ini. Hari kebetulan kita jam 6.45 kita sudah mulai karena menyesuaikan dengan daerah ND ya. ND. Disarankan oleh Presiden RI, kita mengikuti kondisi ini, hanya jam 6.45 kita mulai. Selain itu, Bupati juga mengajak kepada masyarakat Rohil untuk mendukung program pemerintah dalam membangun negeri seribu kubah. Dari Rokan Hilir, Julius dan Putra Ziko, melaporkan.